Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Deni Pakan. Pagi ini tanggal 1 hari Minggu bulan 11 2021. Ini lagi proses bongkar pakan ayam. Proses bongkar pakan ayam daging. Ya nanti dilihat baru. Barangnya kebetulan pernah yang crumble ini. Nah, ini buat pakan ayam. Oke, teman-teman peternak yang kemarin pesan pakan ayam, pakan bebek, ini barangnya udah ready ya, 9 ton yang pesan pakan ayam, ini barangnya udah ready 9 ton ya. Ini ada yang pelet, ada juga yang crumble. Setelah teman-teman peternak mau pesan yang crumble atau yang untuk pelet. Oh. Itu yang di depan mesti ngantri mau bongkaran teman-teman. Tinggal di bongkaran ini alhamdulillah ini bahan baku penuh ya. Yaudah. Kameramen sini. Maju sini kameramen. Alhamdulillah ya bahan baku melimpah buat minggu ini ya. Ini bahan-bahan yang udah jadi, baru giling sekali, besok langsung giling halus, gilingan kedua ya. Ini bahan-bahan udah penuh, alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah ya, yang kesana penuh semua bahan baku ini buat gilingan minggu ini. Ada pesanan 80 ton udah rutin. Nah, ini yang peletnya teman-teman peternak nih. Ini yang buat pakan ayam, ayam yang masih bentuk pelet, teman-teman. Nah, yang tadi yang crumble ya. Yang crumble-nya yang ini. Ini yang crumble. Oke, tadi udah tahu ya. Oke teman-teman peternak, untuk video pagi ini cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakan ayam udah turun di gudang si Kupa Kedaton Pasar Kemis Tangerang. Yang kemarin pesen pelet pakan ayam segera merapat, barangnya udah ready di gudang Deni Pakan. 9 ton teman-teman peternak udah ready. Alhamdulillah bahan baku melimpah ya, bahan baku melimpah buat minggu ini produksi 80 ton.
Alhamdulillah berkah teman-teman peternak. Itu di depan bongkaran masih dua truk ngantri. Ini yang turun baru yang pelet 5 ton, yang kerambel 5 ton teman-teman peternak. Yang kemarin pesan segera merapat ya. Ini udah ready barangnya. Total semuanya 300 ton. Ini baru diambil 9 ton. Terus tiap hari turun terus. Oke, teman-teman peternak, cukup sekian dulu.